kayak aku ini jadi ini kadang mungkin. Tidak adil, tidak mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mungkin. Orang yang tidak punya duit kadang kawa sekolah, kadang mungkin pintar pelajaran ya kadang kawa sekolah aja kadang kawa. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa kasih jalannya. Banyak aja itu orang kayak itu. Soal bagaimana caranya itu urusan Allah. Kita minta karena Allah maha mulia, maka Allah akan memberi. Yang kedua, kemuliaan Allah itu juga terlihat ya dengan memberikan maaf kepada hamba-hambanya tanpa membalas kedurhakaan hambanya secara cepat, tapi memberi waktu dulu kepada hambanya. Ini ada orang berdosa nih pula, orang berbuat maksiat, durhaka pada Allah. Apakah Allah langsung menghukum saat itu juga? Ternyata tidak. Dibiarkan dulu, diberi kesempatan dulu. Makanya orang tidak bisa mempersalahkan. Ingatkan dengan ayat yang sering kita baca itu apa itu? Wahum yastarihuna fiha. Penghuni-penghuni neraka itu berteriak kencang. Ingatlah ini, rancang ayatnya kita baca ini. Di dalam neraka itu. Rabbana ahridna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini supaya kami beramal saleh, bukan amal yang dulu pernah kami lakukan yang dosa-dosa itu. Ini orang sudah di neraka apa yang berteriak nyaring-nyaring tenang. Keluarkan bang kami ya Allah, keluarkan kami hendak beramal saleh. Nah, satu empat barang bahasa kita itu. Kami akan mengamalkan amal saleh selain amal yang pernah kami lakukan sebelumnya. Apa jawaban Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nadzir. Bukankah kami sudah memberi waktu kepadamu? Bukankah kami sudah memanjangkan umurmu untuk waktu yang cukup bagi orang yang ingat, orang yang mau ingat. Wajah aku menazir dan Allah sudah memberikan banyak peringatan, datang sudah kepada engkau peringatan-peringatan. Nah, kalimat ini menunjukkan artinya Allah itu memberikan kesempatan umur waktu yang cukup orang supaya bertobat, berbuat baik. Bahkan Allah memaafkan berapapun dosa yang dibuat manusia selama dia mau bertobat dan kepada Allah, insya Allah Allah terima. Asal jangan syirik, itu aja. Karena kalau syirik itu Tuhan marah sekali. Berarti ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada di hati manusia itu pakai sandaran selain Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya udah menduakan Tuhan. Menduakan Tuhan itu namanya ya syirik, musyrik itu. Dan ini yang ditakuti loh. Di hati kita itu tidak satu, tidak Allah, ada yang lain. Ini yang paling ditakutannya, Pak. Apalagi menjelang sakaratul maut. Ragu-ragu dengan Allah, nauzubillah. Ini yang paling berbahaya. Bujur garang, bujur garang, bujur garang. Padahal penentuan, kalau boleh disebut dengan kalimat